Oke ya, halo, selamat sore Sobat Bonsai ya. Salam jumpa kembali bersama saya Andreas Bonsai. Tentunya dalam konten bonsai ya teman-teman ya. Jadi memang bahasnya bahas bonsai kita. Oke. Ya, jadi untuk kali ini ya sore hari ya. Di hadapan saya ada bahan bonsai waru ya teman-teman ya. Jadi ini waru lokal ya. Ini dulu saya dapat dari pinggir pantai ya, pinggir pantai. Cuman tidak, bukan hasil rongkel, tapi saya hasil batang saja saya gergaji, kemudian saya bawa pulang. Karena karakter batangnya lumayan bagus untuk liukannya, jadi saya ambil dan saya stek. Dan untuk usianya teman-teman ya, ini sudah 7 bulan ya, 7 bulan dalam ground ya, dari stek ya. Dan kali ini saya akan membentuk ya untuk geraknya, gerak percabangannya ya teman-teman ya. Jadi saya akan bentuk dan saya akan wiring ya teman-teman ya. Namun sebelum ke videonya ya teman-teman, sebelum lanjut untuk teman-teman, yang sudah bergabung ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Andreas Bonsai, jangan lupa ya dukungannya untuk like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu update mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Andreas Bonsai. Oke ya teman-teman, jadi kita akan wiring ya. Jadi nanti kemungkinan ini juga akan saya wiring. Saya lihat dulu posisi bawahnya, kalau ini tidak cocok ini akan saya pangkas ya. Tapi kalau nanti ketika di wiring ini cocok, nanti saya akan teruskan ya. Jadi akan saya pelihara biar pertumbuhannya lebih bagus lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja karena bahannya ya, jadi bahannya waru lokal. Oke, cikirot. Halo. Oke, jadi kita langsung wiring saja ya teman-teman ya. Thank you.
Oke, teman-teman ya, jadi sudah saya wiring ya, jadi saya bentuk seperti ini saja ya, teman-teman ya, gaya apa tertiup angin ya, gaya tertiup angin ya. Jadi ini seperti ini, teman-teman. Ya, jadi untuk ini tidak saya potong dulu ya teman-teman ya, karena tujuan biar saya los dulu, nanti sekiranya sudah agak seimbang nanti saya potong ya. Jadi memang untuk geraknya seperti ini dulu ya teman-teman ya, jadi gaya tertib angin. Oke ya teman-teman, mungkin ini saja ya yang bisa saya sharekan melalui video saya, melalui channel saya. Semoga ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang sudah menyimak, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya. Salam satu hobi ya. Salam bonsai.